S1A atau yang juga dikenal sebagai Buratino, adalah sistem peluncur roket serbu yang dikembangkan oleh Rusia. Sistem ini dirancang untuk memberikan serangan tembakan cepat dan efektif terhadap target di darat dalam jarak pendek hingga menengah. TOS-1A menggunakan platform kendaraan berat beroda laras 8x8 yang dilengkapi dengan peluncur roket yang besar dan kompartemen amunisi. Sistem ini mampu menembakkan roket unguided termasuk roket terbakar yang dilengkapi dengan hulu ledak termobarik. Roket-roket ini memiliki jangkauan efektif sekitar 3 hingga 6 km dan mampu membakar dan menghancurkan area luas sekaligus. Salah satu keunggulan utama TOS-1A adalah kemampuannya untuk mengeksekusi serangan area dalam waktu yang sangat singkat. Dalam satu kali tembakan, hingga 24 roket dapat diluncurkan secara bersamaan dan menutupi area yang luas dengan efek pemusnahan yang besar. Hal ini menjadikannya sangat efektif dalam mendukung operasi serangan, memblokade, dan pertahanan. Sistem TOS-1A telah digunakan dalam beberapa konflik, termasuk perang di Afghanistan, Chechnya, dan Suriah. Kelebihan utamanya adalah kemampuan untuk menghancurkan bunkers, posisi pertahanan musuh, dan menghancurkan pasukan infanteri di area terbuka. Namun, sistem ini memiliki jarak tembak yang terbatas dibandingkan dengan sistem artileri jarak jauh lainnya. Kesimpulannya, TOS-1A atau Buratino adalah sistem peluncur roket serbu yang dirancang untuk memberikan serangan tembakan cepat dan efektif terhadap target di darat dalam jarak pendek hingga menengah. Dengan kemampuan untuk meluncurkan banyak roket secara bersamaan, sistem ini dapat menghancurkan area luas dalam waktu singkat. Meskipun memiliki jarak tembak terbatas, TOS-1A tetap menjadi aset yang efektif dalam mendukung operasi militer. BM-21 Grade adalah sistem peluncur roket multiplay atau MLRS, yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1960. Sistem ini menjadi salah satu sistem peluncur roket paling terkenal dan banyak digunakan di dunia. BM-21 Grade menggunakan platform truk beroda 6x6 yang dilengkapi dengan peluncur roket yang terhubung dengan sistem kendali tembakan. Setiap peluncur roket dapat menampung hingga 40 roket kaliber 122 mm yang siap diluncurkan. Roket-roket ini umumnya tidak dipandu dan dilengkapi dengan hulu ledak konvensional. Sistem BM-21 Grade memiliki jangkauan tembak efektif sekitar 20 hingga 40 km, tergantung pada jenis roket yang digunakan. Dalam satu kali tembakan, semua roket dalam peluncur dapat diluncurkan secara bersamaan, menciptakan serangan artileri massal dalam waktu singkat. Keunggulan utama BM-21 Grade adalah kemampuannya dalam memberikan serangan artileri dengan daya hancur yang besar, terutama pada area luas. Sistem ini dapat digunakan untuk mendukung operasi militer, menyerang posisi musuh, merusak infrastruktur, dan mengganggu gerak pasukan musuh. Meskipun BM-21 Grade adalah sistem peluncur roket yang sudah tua, banyak negara masih menggunakannya hingga saat ini. Beberapa negara telah mengembangkan versi modernisasi dan varian lain dari sistem ini. BM-21 Grade telah digunakan dalam berbagai konflik di seluruh dunia dan terbukti efektif dalam mendukung operasi militer. Kesimpulannya, BM-21 Grade adalah sistem peluncur roket multiplay yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Dengan kemampuan untuk meluncurkan banyak roket dalam waktu singkat, sistem ini memberikan serangan artileri massal dengan daya hancur yang besar. Meskipun sudah tua, BM-21 Grade masih digunakan oleh banyak negara dan terbukti efektif dalam berbagai konflik.